Astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabahasul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya makin dekat, sampai nanti di akhir hayat kita, kita tetap berada di posisi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan orang yang cinta itu kepada Allah ada tandanya pada dirinya. Tanda itu berupa merasa nyaman terus bersama Allah. Berarti merasa enak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak merasa nyaman ketika Allah tidak hadir di hatinya. Subhanallah.
ini adalah tanda orang yang sudah menjalani cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia merasa benci, merasa tidak enak bila dia sibuk dengan sesuatu yang melupakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Patuk man da'wa kal qajibah haja syai'un la yaji'u bitaqali wa tamani wal qazbi wan nifaki wa tasna'i. Bertobatlah wahai orang-orang yang mendakwahkan dirinya cinta kepada Allah tapi sesungguhnya berdusta kepada Allah. Mengaku mencintai Allah tetapi kehidupan sehari-hari jauh daripada mengingat Allah. Hidup hari-hari jauh dari merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seperti itu, bertobatlah. Inilah jalan bagi orang-orang yang harusnya bisa memahami. La yaji'u bitaqali wa tamani. Janganlah seseorang itu datang dengan bersunyi-sunyi cinta kepada Allah tapi sebenarnya berdusta. Wa nifaq wa tasna, membuat-buat seolah-olah cinta kepada Allah. Patuf wasbit ala taubatika falaisa sya'na fi taubatika sya' fi subutika alaiha. Bertobatlah. Sesungguhnya yang dimaksudkan bertobat di sini adalah engkau menanam taubat itu sedalam-dalamnya. Bukan satu urusan bertobat atas sesuatu yang bukan menggenggamnya, menanamnya. Laisa sya'na fi garsika sya'ni fi subutiha. Bukanlah soal menanam satu tanaman pohon atau buah-buahan, menanam pohon tapi tidak memeliharanya, fi subutiha, untuk menetapnya. Wa taksiyanihi wa samarihi, atau engkau menanam bukan untuk mendapatkan buahnya. Menanam itu perlu untuk mendapatkan buahnya. Maksudnya, Syekh mengingatkan bagi orang-orang yang selama ini mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebenarnya itu suatu kesalahan besar. Kalau bahasa hukum kan dosa, kalau bahasa umum akhlak namanya adalah kesalahan besar. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, begini, dalam kita beragama, Anda bisa lihat di slide. Nah, coba lihat. Iya, kita beragama. Nah, agama itu disebut dengan ad-din, ya. Dihalusi tulisannya. Nah. Agama itu disebut dengan ad-din. Ad-din. Makanya sering ad-dinu nasihat. Ya kan? Agama itu nasihat. Ini Islam. Ad-din itu adalah Islam. Nah, di dalam beragama ini ada namanya satu saja, namanya ibadah, ya lah. Nah, selain ibadah, wip, alhamdulillah. Wip, pada Allah, Allahumma sholli. Duduk, wip. Pada Allah. Pada Allah. Duduk, wip. Ada lagi, selain ibadah adalah muamalah. Nah, tulisannya kayak betul. Nah, kelihatan Bipe. Ada ibadatun, ada muamalah. Ibadah ini khusus seperti sholat. Muamalah ini kehidupan sehari-hari. Kedua-duanya ini seharusnya untuk takarub
takarub, takarub kepada siapa? Takarubnya ilal, ilallah, kepada al, kepada Allah. Takarub ilallah, takarub. Untuk mendekatkan diri kepada pada Allah, dekat. Nah, ibadah kita sudah mengerjakan, iyalah. Muamalat hari-hari, pergaulan semua manusia nih, berdagang dan sebagainya. Bisakah kita memanfaatkan hidup hari-hari kita itu? Hari-hari kita misalnya jual beli, itu pekerjaan mubah, berdosa tidak, berpahala tidak? Ya kah, transaksi berdosa tidak, berpahala tidak, kecuali berdusta di sana. Alwaro ada dosa. Iyalah. Hidup benar, tapi bagaimana kita muamalat itu bertanam, bercocok tanam. Pekerjaan anu tuh ibahah, ibahah tuh boleh. Enggak ada pahala, enggak ada dosa, ya kan? Tapi bisakah kita mengisi pekerjaan-pekerjaan muamalah ini dengan makna bernilai ibadah? Gimana caranya? Ada ilmunya. Cuma kalau ini tidak bisa dulu, bagaimana kita menerapkan hari-hari itu untuk berzikir, zikir, berzikir, memperbanyak zikir. Maka nanti ada pelajaran zikir ya lah, supaya hari-hari kita itu berisi dengan bernilai ibadah. Itu salah satu cara. Nah, cara ini ibadah. Cara semua ini itu namanya perbuatan yang disebut di dalam konteks di sini dihabiskan dalam artian amal. Amalun, arti amalan artinya pekerjaan. Nah, pekerjaan. Nah, tulisannya masih gonol pipe. Nah. Jadi ini namanya amal. Amalun. Ya kala. Nah. Kawai kala lah memahami amal pekerjaan. Nah, pekerjaan semua pekerjaan berarti baik ibadah maupun muamalat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ingin menjadi orang yang terdekat kepada Allah. Apa tadi itu namanya? Mendekati Allah namanya takarub. Ya kah? Takarubun. Mendekati Allah, dekat dengan Allah. Cara dekat takarub kepada Allah, kalau ibadah sudah ada satu-satunya jalan namanya dengan ilmun. Dengan ilmu. Adalah lagi cara lain selain ini? Tidak ada. Maka makin tinggi ilmunya makin memungkinkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi ilmunya makin dekat. Tapi ilmu itu pula lagi yang bisa mendekatkan kepada Allah. Nama ilmunya yang bisa mendekatkan kepada Allah itu adalah ilmu ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, bahasa yang paling besar lagi daripada ma'rifatullah ini namanya adalah tasawwub. Tasawwub itu dari kata-kata sopian. Arti sopa adalah suci. Di dalam tasawuf itu ada bahasannya tentang ma'rifatullah. Nah, salah satu ajaran dari ma'rifatullah berdasarkan Quran adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata seseorang supaya lekat, ingin dekat kepada Allah itu harus menimbulkan di hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Waqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
ajimu muwafaqatal haqi ajza wa jalla fil ba'si wad-dara'i. Nah, ini amalan hari-hari kita lakukan. Karena itu engkau ingin supaya engkau dekat dengan Allah, bukan soal kamu sholat lima waktu, sholat sunat, tidak, sudah sekedar itu. Kalau sholat lima waktu kan sudah bisa kita, iyalah, sholat sunat sudah bisa kita, semua orang bisa mengerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan orang-orang itu dalam kehidupan hari-hari apa? Itu di sini disebut, yaitu muwafaqah. Muwafaqah. Nah, muwafaqah ini apa? Muwafaqatun. Muwafaqah. Muwafaqatul haq. Nah, muwafaqatul haq. Berserasi dengan Allah. Nah, muwafaqah, muwafaqatul haq, atau berserasi dengan Allah. Nah, ini ilmunya, ilmu marifatullah. Berserasi dengan Allah. Adalah kita pernah terpikir? Tidak pernah terpikir dalam hari-hari. Bagaimana berserasi dengan Allah itu? Bil ba'si wad-dara'i. Nah, pada waktu al-ba'sun, al-ba'su itu penderitaan, penyakit. Adakah yang kena penyakit sini? Bisakah kita menerima ketetapan Allah? Wad-dara'i, kecelakaan, sakit gigi kah, sakit tangan kah, sakit kepala kah? Wad-dara'i. Kemudian apa? Wal fakri. Nah, fakir. Fakir itu apa? Susah. Fakrun. Susah hidup. Al fakru. Nah, al fakru. Di bahasa Arab itu bilangnya pakai al. Nah, kalau tidak pakai, ini pakai al-fakru. Nah, ini kedusa mungkin diingat nih, al-fakru. Memang tulisan benar ya, al-fakru. Kalau tanpa al-fakrun, nah gitu. Al-fakru, fakru itu apa? Fakir. Bisa kan kita menerima? Ulun terima. Susah hidup, ulun terima. Sebagai ketetapan Allah. Bila mengatakan kepakiran kita itu karena si paloi, karena si A, si B, si C, aku ini miskin gara-gara si A, si B, si C, gara-gara tidak ada pekerjaan, itu namanya musyrik, sirik namanya. Nah, tidak boleh sebenarnya. Cuma kenapa di masyarakat kita sering tidak tahu masalah ini? Ya tidak apa-apa, bagi orang awam ya tidak bisa ai. Bagi orang sudah kawas, tidak boleh lagi mengatakan bahwa kepakiran itu disebabkan oleh sebab-sebab manusia. Tidak boleh. Aku ini miskin karena tidak ada pekerjaan, jadi miskinnya aku. Tidak boleh tuh. Itu secara ilmu dunia aja oke-oke lah, tapi tidak boleh masuk di batin, di hati kita. Tidak boleh. Walana bluwanakum. Nah, kami timpakan kepada kamu. Walana bluwanakum bisyai'in, dengan segala bermacam ragam, jar Tuhan. Minal khaufi, rasa takut. Nah, rasa takut itu sebenarnya dari Allah. Wal ju'i, lapar. Ju'i itu lapar, mengurang kelaparan biasanya miskinnya lah. Wanaksim minal amwal, kekurangan harta, berarti miskin bipai. Wal ampusi, kekurangan diri, kematian anak, kematian orang tua, kematian kekasih. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasiris sobirin, bersabarlah, bergembiralah orang-orang yang sabar, ya Tuhan. Nah, berarti semua itu dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Bukan karena sebab-sebab dunia, orang fakir dan miskin.
sunyilah sekarang aku berjualan. Allah yang menghendaki. Tapi itu di hati. Jadi tidak boleh menganggap itu dari Yesus. Wal gina, apakah engkau diberikan oleh Allah kaya, wasyidah, warroko, apakah hari panas, ataukah hari dermawan, maksud hari dermawan, hari penuh hujan, banyak hujan, jangan dikeluhkan. Kita ini hari panas mengeluh, hari hujan mengeluh. Habis itu musim panas pulang, ada juga hujan-hujannya kadang-kadang di Indonesia nih, alhamdulillah. Masih juga mengeluh. Eh, anehnya lah musim kemarau maka hujan turun jadi. Lah, dia diam juga. Ya lah. Tenang. Inilah yang disebut dengan muafakah serasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisakom wal afiyah fil khairi wasyarri bil ata'i wal man'i. Apakah sedang sehat? Terima juga. Fil khairi, sedang dalam kebajikan, terima juga. Wasyarri, dalam keburukan, terima juga. Bipah, terima terus, Bipah. Ya, Pak Bip. Kada danang, kada diterima, Bipah. Semuanyaan. Bahasa orang, kehendak Allah. Pernah kan dengar sering di masyarakat, semua ini kehendak Allah. Nah, itu ilmu yang paling tinggi tuh. Jadi di masyarakat tuh banyak ilmu yang tinggi, tapi tidak disadari kehendak Allah. Atau bahasa Nabi sering diucapkan, Anda mendengar, Masya Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Masya Allah. Anu si anu-anuan ini, Masya Allah. Ada orang melahirkan kepala dua, Masya Allah. Palui sekarang miskin benar, Masya Allah. Palui sekarang kaya benar, Masya Allah. Masya Allah artinya kehendak Allah. Cuma kita sering hanya bahasa saja. Makna jiwa di dalam tidak ada. Nah, ilmu ma'rifatullah itu ilmu jiwa. Yang letaknya kemarin di hati. Nah, di hati. Kolbun. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi lah. Kolbun. Nah. Kolbun supaya nahap melihat tulisannya. Nah, oh kayak itu Pak Kolbun. Nah. Apakah engkau sedang mendapatkan keberuntungan atau engkau sedang terhalang sesuatu? Ma'arolakum dawaun illa taslim ilal haqi aja wajala. Tidak ada yang harusnya engkau lihat selain kecuali engkau taslim. Taslim. Taslim apa taslim? Menerima semua hal itu dari Allah. Taslim namanya. Taslim ini sudah di atas tawakal. Sebelum taslim ada namanya tawakal. Nah, ini ilmunya nih. Nah, mungkin hendak jadi ahli surga harus tahu ilmu ini. Kalau ingin bersama dengan Rasulullah harus tahu ilmu-ilmu ini, harus mengamalkan. Nah, tawakal. Di atas tawakal namanya taslim. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia melihat bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, dia berkata, aslamtu bi rabbil alamin. Aku terima Tuhanku adalah Tuhan pemilik semesta alam. Jadi taslim itu menerima apa adanya. Taslim berasal dari kata-kata Islam, Islaman. Ya kita ini umat Islam, betul umat Islam. Tapi kalau ditanyakan apakah kita sebenar-benarnya Islam, belum. Sebenar-benarnya Islam, belum. Itu orang-orang khawas sudah sebenar-benarnya Islam. Orang-orang maksus, orang-orang khusus, itulah baru Islam.
engkau bisa menerima keputusan Allah. Idza qada 'alaikum bi syai'in la tastahwahu minhu. Ketika Allah menetapkan pada dirimu saat ini atau akan datang, apapun itu. Mungkin wajahmu kurang tampan. Mungkin sekarang kamu baru menyadari, baru tua, seharusnya sudah tahu ilmu ini waktu muda. Apalagi Bib. Nyala. Kena tertimpa penyakit sekarang, apapun itu, la tastahwasu. Jangan engkau merasa tidak nyaman atas keputusan Allah. Tidak merasanya nyaman. Pahamlah tidak merasa nyaman. Sekedar tidak merasanya, apalagi menggibah itu tidak boleh. Kalau Syekh Ibnu Athaillah kan menggibah Allah tidak boleh. Sekarang jangan sampai kata Syekh, kamu tidak merasa nyaman atas keputusan Allah. Ayo waktu bercermin tuh melihat muka, gigi mulai patahan. Inggih ya Allah. Inggih ya Allah. Masya Allah. Atau diucapkan aslamtu bi rabbil alamin. Nah nih kalimatnya aslamtu bi rabbil alamin. Nyaman mana kalau mah hafal nah. Nah, bi rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta semesta alam. Nah ini puncak tawakal sudah. Di atas tawakal namanya taslim. Di atas taslim namanya tafwid. Ini tafwid juga sudah masuk. Diucap di kalimat menenangah tergantung jiwa pian. Bila totalitas penyerahan dirinya tafwid. Bila setengah-setengah masih taslim. Bila awal-awal namanya tawakal. Nah, dikit lagi lah. Wala tanaza'uhu fihi wala tashakkaku minhu ila ghairi. Kalau sudah kamu merasa tidak nyaman, itu berarti kamu masih belum bisa berserasi dengan Allah. Dan janganlah Allah itu engkau debat, engkau lawan Allah itu, engkau keluhkan Allah itu. Wala tasyakkaku, jangan engkau keluhkan Allah itu. Kayak apa mengeluh, paham ya? Kalau Allah sudah, nah, melihat istri, aslam tu birobil alami. Mau cerewet banget sekalinya visi istri, bibai. Istri cerewet benar, aslam tu birobil alamin. Istri melihat laki, masya Allah, laki ku kayak ini. Bisa juga kan membawa kau ke surga, binanya bisa membawa kau ke dalam api neraka. Nih, jadi istri, aslam tu birobil alamin. No, Habib langsung apa, Habib? Nah, bisa, bisa. Aslam tu birobil alam. Jangan sampai, sehingga dengan demikian hati itu menjadi baik, dia menjadi taat kepada Allah. Nah, kalau hati itu tidak enak, ya kayak Paloy. Ke warung BP Paloy ini. Jar acil di warung tuh jualan teh panas kah, teh dingin kah, jar acil tuh. Teh manis kah, teh pahit kah, jar acil. Ya lah, Bip lah. Biasanya kayak tuh lah, Bip. Tanya lah, Bip. Sekalinya Paloy menjawab apa? Teh yang setia adalah jar. Wah. Ya, Pak Bip. Kenapa jadi sampai terucap begitu, Pak Loy? Karena dia melihat istrinya dianggapnya sangat cerewet, tidak setia. Akhirnya sampai-sampai ke warung terbawa-bawa. Yalah. Nah. Coba kalau jiwanya serasi melihat ridho dengan keputusan Allah, masya Allah, enak sekali hidup ini. Tidak ada keluhan lagi dalam hidup ini. Fa in zalika mimma yajidukum bi bala bal sukunan
wasukutan. Bila engkau sudah pasrasi dengan Allah, engkau akan menjadi orang yang tenang. Wakumulan, dan ingin bergumul, ingin menyatu, ingin memperdalam, mendekati Allah sedekat-dekatnya, sedalam-dalamnya. Pasbitu baina yadaihi, kemudian engkau ingin tetap di hadapan Tuhanmu. Wanjuru majaya malupikum wabikum tafarrahu, engkau akan mendapatkan kebahagiaan nanti di sana, kebahagiaan yang tidak bisa dikisahkan dengan orang lain, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, ini doa yang paling penting. Berdoalah, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menutup kalimatnya dengan doa, Allahumma ij'alna fi janabika wa ma'aka. Nah, ulun tulisakanlah tulisannya ulun. Nah, Allahumma, nah ini tulisannya Allahumma, ya lah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, kawalah di Allahumma ja'alna fi janabika, fi janabika. Di kalau pakai ada hapi ba dipoto aja lah. Wa ma'aka. Nah, Allahumma ja'alna fi janabika wa ma'aka. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, ya Allah, fi janabika, selalu di sisimu, wa ma'aka, dan bersama engkau. Oh, hebat banget kalau doanya. Nah, nih. Ini tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada nih. Ini karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ijazah kepada pian langsung. Ijazah doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma ja'alna fi janabika wa ma'aka. Ya Allah, jadikanlah kami selalu di sisimu dan bersama engkau, ya Allah. Masih kelak. Nah, baca ini. Habis sholat, tiga kali baca. Tiga kali. Allahumma ja'alna fi janabika wa ma'aka. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan hikmah dan dapat dimaknakan dalam hidup kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habib, ya habib, ya habib.